Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Semuanya udah pakai seragam, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah makan. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ketua kelas sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, baik. Ayo, Pandu, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita membuka pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tadi pagi sudah Ibu kirim ya, untuk daftar hadirnya, apakah sudah diisi? Sudah, Bu. Isi, isinya hadir, Bu. Hal yang biasa sudah kalian lakukan setiap pagi ya anak-anak ya. Ya Ibu mau menyapa dulu nih. Ibu sambil mau liatin Ibu rindu wajahnya satu persatu. Hazel, gimana kabarnya Hazel? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Hazel. Nah ini, kita mau main kita mau main tebak gambar. Jadi di layar kamu sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Silakan ini. Kira-kira gambar apa ya? Andro, Bu. Andro, ya Andro. Andro, silakan. Hujan duit, Bu. Hujan duit. Benar ya? Hujan dolar, hujan duit. Iya. 100 buat Andro. Hebat Andro, eh. Dari tadi Andro betul terus ya jawabannya ya. Air selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air iklan dan menyambung pada kemarin itu tentang zat campuran dan zat tung. Oke, terima kasih Aldo, terima kasih Ilham. Baik, dari tujuan pembelajaran tersebut kalian bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Iklan kata? Iklan kuota, Bu. Kuota? Oh iya, kuota apa itu? XL, Bu. XL, iya. Seru ya waktu kamu dengerin ya. Yang mengiklankan itu rame gitu orangnya ya, ngomong ya. Ya tidak? Iya, Bu. Nah, itulah yang dimaksud dengan media auditif yang bersifat atraktif. Bu. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Kita lanjut. Boleh sambil dicatat apa yang kira-kira kamu anggap penting, kamu catat di buku tulis, sekiranya nanti ada pertanyaan atau kalian butuh, sudah ada di buku tulisnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Iya, ya. Kalian ada yang asing? Tidak ya? Tidak asing ya? Iya. Dari ketiga iklan tersebut, sudah pernah dilihat semua iklannya? Sudah, Bu. Oke, baik. Skenario. Skenario, betul. Iya. Untuk iklan? Untuk iklan? Radio. Iya. Karena dia bergerak, nih, lihat. Bergerak, dia. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini. Bukan internet, Bu. Internet, Bu. Sangat. Oh iya, tepuk tangan dong buat Raka dong. Hebat Raka. Iya, oke, terima kasih Raka, terima kasih Lisa. Oke, baik. Sekarang siapkan buku dan pensilnya. Kita akan melakukan satu kegiatan di mana kamu akan mengamati satu contoh iklan dari radio, televisi, atau
Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke. Melayani jasa gratis, ongkir dan belanja bayar di tempat, serta memudahkan pelanggan dalam berbelanja, Bu. Oke, terima kasih Aldo. Luar biasa Aldo ya. Berikutnya. Ya, oke berikutnya. Indah diwarnain ya. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Judulnya apa ini? Ya tunggal dan zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kita ke zat tunggal dan zat campuran, kemarin kita sudah mempelajari apa itu, apa yang ada di layar kamu? Materi. Materi itu apa? Dengan bahasa yang menempati ruang dan masa. Menempati ruang dan masa. Siapa yang bisa melengkapi jawaban? Ibu. Siapa? Andro, gimana Andro? Materi adalah? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Oh iya, bahasa sederhananya kemarin itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa, punya masa. Ya. Oke, silakan kalimat yang ada penjelasan yang ada di layar kamu silakan dibaca dan dipahami. Dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Iya, dia nggak bisa dibagi lagi, udah dia satu itu aja, gitu ya. Nah, berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa itu kopi, Bu. Iya, air dan kopi itu contohnya juga heterogen ya. Kopinya ada di mana kopinya? Bawah, Bu. Iya, berarti kamu suka memperhatikan kopi bapak kamu ya. Iya betul sekali, kopi contohnya ya. Nah ini dia. Oke, dari tadi penjelasan masih bisa dibedakan, betul sekali. Tepuk tangan dong buat semuanya. Hebat-hebat ini anak ibu. Oke, dari zat tunggal, zat campuran tadi yang sudah kita bahas bersama, apakah ada pertanyaan? Suka minum ini. Iya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Campuran tadi ada berapa? Dua. Satu. Homogen. Dua. Zat tunggal, Bu. Oke. Lagi. Zat campuran. Sambil dituliskan kesimpulannya di buku tulis. Sambil ditulis tidak di buku tulis? Belum. Ayo coba kita ulangi lagi. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita belajar, silakan ditulis anak-anak. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Untuk penutup, untuk menutup kegiatan belajar kita, Ibu sudah siapkan tayangan yang merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Mau ditonton tidak? Mau, Bu. Kita sama-sama lihat ya. Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian tema 9 benda-benda di sekitar senantiasa diberikan kesehir kopi ya. Adapun bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, peralatannya, siapkan gelas plastik trans. Itu melakukan percobaan dengan membuat air gula dan kalau kau suka hati tepuk tangan. Ilham, tangannya belum ke atas, Ilham. Masih di bawah. Semua tangannya di atas. Oke, kan gitu ya. Ayo, satu, dua, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Sandi tangannya mana Sandi? Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati. Dirapikan rambutnya enak ya. Ya Bu. Oke, silakan Valen pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Valen, terima kasih anak-anak semua yang sudah hadir pagi hari ini. Anak-anak hebat, anak-anak kelas 5A yang percaya diri, tidak malu-malu ya. Sampai ketemu lagi besok, dadah.